Hai Bangsa Bola, apa khabar semuanya? Saya Zia dan kita bertemu kembali dalam episod baru Ada Power Bangsa Bola yang dibawakan oleh Bangsa Bola dan juga You Mobile. Seperti biasa dalam episod Ada Power Bangsa Bola ni, salah seorang pemain bola sepak kegemaran korang akan berontak dengan salah seorang challenger untuk melakukan cabaran yang telah korang undi di Era FM. Dan cabaran kita pada kali ini, ia bakal menguji tahap kelajuan footballer dan juga challenger. Menarik kan? Mestilah menarik. Dan apa yang mereka perlu lakukan adalah mereka perlu meniup 10 biji balon secepat yang mungkin sehingga meletup untuk mendapatkan mata yang terdapat dalam balon tersebut. Dan masa yang diberikan hanya 2 minit saja. Dan cerita pasal laju ni kan, nak tahu tak siapa yang paling laju? Mestilah You Mobile, sebab You Mobile memberikan data lebat untuk pelan-pelan bayar dan juga pasca bayar dengan had kelajuan yang tinggi. Tak percaya boleh Google sekarang. Jadi kita tunggu apa lagi? Jom kita tengok siapa yang paling laju. Kucing berlari. Tak kenal maka tak cinta ni. Okey, kita kenalkan diri dulu. Okey. Footballer kita ada Hairuddin Omar, the legend. Siapa tak saya minat dia. Dan untuk challenger kita ada Faiz. Faiz. So, tahu tak ada nak cakap apa-apa tak untuk Hairuddin? Prepare standby nak kalah lah. Nampak dia pakai lain. Macam awak pula nak cakap apa untuk dia. Rasa saya akan menang. Okey, tak apa. Tahu kan nak buat apa kan? Sebab tahu. Yang kalah ni akan dikenakan hukuman yang paling berat. Kalau boleh, cuba sedaya upaya yang boleh. Ready? Dah ready dalam kiraan 1, 2, 3, go! 2 minit daripada sekarang, eh? Pernah tiup balon tak sebelum ni? Pernah kot. Macam berpengalaman ni. tiup balon sampai pecah. Lepas tu kena kutip poin tau. Alah, gajak you. Okey, nampaknya saya sebagai yang orang tengah ni rasa macam tak boleh nak duduk diam. Takut macam takut pecah. Ayah, kenapa tak pecah? Alah. Jadi tak apa. Allahuakbar. Kutip poin dulu, baru kita boleh tip balas seterusnya. Okey, Allahuakbar. Okey. No point? Cari. Ada. Cari lu. Macam tak ada poin ke? Ya. Cuba lah tipu aku. Tak apa. Kita boleh cuba lagi. Awak ni macam power, pernah jual balon kan dulu? Tak pernah. Kenapa poin tak ada ni? Ada, nanti kita cari. Okey, sambil-sambil cari. Okay, 1 minit sudah berlalu. Masing-masing. Ada satu dalam ni. Okey, cari poin. Kita sebagai orang tengah ni, dia akan rasa macam ni. Dia akan rasa macam tak sedap duduk tau. Macam takut-takut nak pecah. Tapi tak apa. Berapa lama lagi? Lagi. Lebih kurang 30 saat. Cepat. Lagi. Tetak. Cepat. Sikit je lagi. Faster. Aduh, cakap orang putih. 10 saat daripada sekarang. Tik, tok. Okey, selesai sudah cabaran kita. Kalau kita tengok, dua-dua mempunyai satu stamina yang tinggi. Dua-dua memang terbaiklah. Saya nak tanya awak, Faiz. Apakah strategi yang awak guna tadi masa tiup balon tadi? Tengok bola IPL banyak kot. Tengok bola IPL banyak macam awak pula, Hairuddin Omar. Apakah strategi yang awak guna? Adakah 4-4-2 atau 2-4-6-8? 2-4-8-0. Jadi kita tengoklah. Berapakah mata yang awak dapat kumpulkan? Jadi kita tengok, Hairuddin, berapa? Banyak. 1, 2, 3. 6 poin saja dan menerakala dengan awak. Dapat 5, 6, 8. Jadi secara automatiknya pemenang untuk cabaran ini adalah Faiz. Dan seperti yang telah dijanjikan, yang kalah akan dikenakan hukuman yang paling berat. Dah ready? Tepuklah untuk dia. Tepuklah. Kita tengok apakah hukumannya. Alright, sekarang dah tiba masanya untuk hukuman kepada yang kalah. Dipersilakan masuk. Amboi happy dia tengok. Okey, silakan duduk. Kejap saya pergi ambilkan something untuk awak, eh. Okey, masukkan kaki dulu dan saya akan letakkan ais. Fantastic. Wow. So macam mana? Okey. Sejuklah. Sejuk. Tapi ini bukan hukumannya lagi. Hukumannya ambil ni. Ini kita panggil dia pet, bukan trumpet. Bukan trumpet. Apa yang awak perlu lakukan adalah, kejap saya akan mainkan lagu tema You Mobile dan awak kena ikut sebiji macam tu. Okey, kejap. Saya kena ikut. Saya ikut. Pecah. Okey, tak boleh cuba. Boleh cuba lagi sekali. Kejap. 1, 2, 3. Yes. Belum lagi. Tu lagu apa tu? Aku tak tahu. Okey, lagi sekali.
Okey, tak apa. Mungkin. Mungkin kita pakai yang ni kot. Okey, satu, dua, tiga. Sakit dekat. Okey, kita bagi dia last je. Okay? Okay. Buat elok eh. Nak pakai yang ni ke? Nak pakai yang ni? Try yang ni, try yang ni. Okey, satu, dua, tiga. Yes! Okey lah, yes lah juga. Okey, yes! 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 Untuk korang, terima kasih saya ucapkan kerana setia menonton episod daripada Bangsa Bola. Stay tuned untuk episod yang terbaru daripada kami. Mungkin kami akan tampilkan pemain bola sepak kegemaran korang pula. Jadi, untuk korang yang sukakan data lebat yang laju juga padu, tunggu apa lagi? Dapatkan data lebat yang laju juga padu daripada U-Mobile. Confirm tak menyesal punya. Jadi kita jumpa di episod yang seterusnya.